Yare, oke bro, kali ini kita lanjut lagi main Dragon City-nya. Oke, di episode kali ini di Heroic Race, gue ini, aduh, parah banget sih sebenarnya sih gue ya. Ini baru di lap 9 ya, dan itu gue udah habis 200 gems lebih ya. Ini termasuk salah satu Heroic Race terparah gue sih ini sih, termasuk ya. Ini soalnya baru di lap segini gue udah 200 gems lebih gitu, abis loh. Ini gue terlalu santai gitu soalnya gue terlalu santai karena gue event bagus tuh bukan cuma game ini ya. Di game-game lain gue pada event bagus gitu, aduh, kayak Epic Seven itu event collab sama Overlord, dan di PC gue main Digimon itu juga lagi event bagus banget, dapet Digimon terkuat gitu. Udah gitu banyak event, dapat item-item lainnya gitu loh. Dan gue mesti main juga tiap hari itu. Jadi ya gue ini juga terlalu santai sih. Makanya gue pakai gems bisa sebanyak itu. Kalau gue nge-tryhard sih bisa di bawah segitu. Tapi kayaknya ini udah 300. Kayaknya kalau dipikir-pikir lagi kayaknya tembus 300 deh. Udah 300 kayaknya ya. Soalnya gue waktu sebelumnya kan gue masih ada 300 lebih tuh ya. 300 lebih itu setelah itu dapet kayak pretelan-pretelan dari sinilah. Heroic Race sama dari ini Divine Pass sama dari ini nonton iklan ya kan. Lalu setelah itu dapet lagi dari Alien Chess gitu kan 100 lebih gitu kan. Ya gitulah ya. Dan itu sisa segini 287 segitulah. Anjay. Oke, dan di episode kali ini gue gak bisa ngambil ini ya, breeding ya, request breeding, karena ya gue gak bisa nyempetin juga. Sayang, kalau gue mau nyempetin breeding juga gue mesti nyempetin ini juga nih. Kan gue buang-buang gaps jadinya. Gue kalau mau nyempetin kalau ada questnya aja dah. Nah, sedangkan gue questnya lagi begini, jadi kayak sayang aja gitu. Jadi sorry ya, episode kali ini gue ngambil breeding dulu. Tapi ya gue namain dulu deh bentar ya kalian untuk naga next episode nih. Tapi ini gue namain dulu Tsunami Dragon ya. Oke, ini dari Darkstar ARG, lalu Kowi, lalu dari Rea ya. Ini kasih nama Storm Hydration. Oke, kita namain Storm Hydration. Boleh nih, keren sih. Storm Hydration. Hydration. Oke, benar kan? Storm Hydration. Oke. Lu bakal gua pindahin ya. Waduh, jangan di situ, Bang. Itu tempat naga-naga kuat. Kamu tidak boleh di situ. Naga lemah. Sebentar. Oke, masih ada slot di sini. Aduh, ini gue mesti nambah pulau sih. Sebelumnya ada diskon tuh, gue sempet ini, sempet pengen beli gitu. Harganya 300 berapa gitu, 390-80 gitu. Lagi diskonan pokoknya. Jadi 300-an harganya, 300 berapa gitulah. Pengen beli gue, tapi ya ada Heroic Race, jadi ya kepake buat Heroic Race lah jadinya. Soalnya kan di Facebook pada nge-share nih next Heroic Race besok, gitu-gitulah pokoknya lah. Ada yang ngasih tahu juga, Bang, Heroic Race tuh besok gini-gini, naganya gini-gini. Jadi ya nyimpan buat Heroic Race deh jadinya. Oke, ini gue update dulu deh tempat-tempat ini. Update. Level 5 tuh. Ada lagi gak bisa di-update? Oke, ini ada lagi. Upgrade 100 doang. Upgrade lagi. Wah, ini masih pada level 1 ya. Gue dari tadi nge-feed naga-naga yang udah. Weh, gue pengen liat naga tadi. Oh, ini dulu. Bisa upgrade kan lu? Ya jangan deh, lu upgrade malah pindah ntar. Yang lain. Gue dari tadi upgrade naga-naga yang sebelah sini nih. Ini sampai jadi level 25. Dan naga-naga sekitar sebelah sini nih. Itu loh. Mana tuh?
yang sampai 25-25-25 gitu. Jadi 25-25-25-25. Pokoknya gue taikin jadi level 20 lebih lah buat event hero crashnya, item ininya nih. Nih, yang kumbang ini. Eh, gue udah bisa battle belum? Oh, setengah jam lagi. Oke, dan untuk next episode namain ini ya, Elder Glacier Dragon ya. Itu kita lihat gedenya seperti apa. Sebentar. Oke, lu sama si Naga Tanjiro tadi. Nah, seperti ini dia Elder Glacier ya. Jangan lupa kasih nama ya, Elder Glacier. Dan ya, semoga gue ini lap 15 lah ya. Semoga. Semoga gue bisa lap 15 ya. Ini tinggal, apa gue langsung aja kali ya? Hajar kali ya? Langsung hajar aja kali ya ini ya. Daripada lama ya, udah hajar aja deh, udah hajar aja deh. Udah hajar deh, hajar. Biar mencapai target itu. Soalnya target gue tuh hari pertama 5 lap. Lalu setelahnya tuh 1 lap, 1 lap, 1 lap. Kayak gitu loh. Jadi bisa total 15 lap. Ternyata sih begitu. Jadi ini gue mesti lap ke lap 10 dulu. Ini sisa 5 hari ya kan tadi. 5 hari lebih dikit. Jadi ini minimal gue harus targetnya di lap 10 nih. Lap 10, lap 10. Soalnya kan di lap 15-an itu udah mulai agak lama tuh. Di lap 14 sama lap 14 mau ke 15 gitu. Itu udah mulai agak lama tuh. Cooldown-cooldownnya tuh agak merepotkan. Aduh, disuruh blading sampai 10 coba. Gue males banget kalau blading tera-tera. Sering banget lama banget dapet itemnya. Rada males gue kadang-kadang. Oke. Sabar, sabar, sabar. Oke, kalau gitu gue bakal lihat naga dulu ya ya. Di sini ada request dari Kowi. Lihat Fortune Dragon, Bang. Menurut gue bagus Fortune. Kayak gue pernah denger tuh. Fortune. Lah, ini mah udah kocak. Udah punya malah. Ini Fortune ini. Fortune ini bener ya? Naga kumbang, coy. Kumbang 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 badak apa sih sebutnya? Entahlah. Naga rada doang nih, tapi bagus sih. Dia ada efeknya ya. Efek gayanya dan efek sayap-sayap terbang loh. Gila loh. Sayap terbang gerak begini loh. Bener-bener terbang loh ini. Bener-bener. Fortune, coba kita coba yang lain. Forest, Fortune, Forgotten. Bener kan ini ya? Fortune. Iya bener, Fortune. Fortune. Forest God, Forest Queen. Fortitude. Tuh, soalnya banyak naga, ya udah sayapnya gitu doang tuh. Ngeok, ngeok, ya gitu, sesuai gerakan badannya udah gitu doang. Kagak yang benar-benar kayak terbang gitu. Ngibasin sayapnya terbang-terbang gitu. Nah, kayak gini. Ngipasin sayapnya gitu. Oke, bro, kita balik lagi. Oke, sorry. Tadi ada iklan. Oke, kalau gitu gue bakal cek combat dulu lah ya. Oh ya, di event itu ada ini gue belum kebuka sih, gue belum dapat item-itemnya yang kata chest ini. Ini apa, wormhole ini, quantum apa sih namanya, taruh sebentar. Lu dapat apa sih? Nah, yang kata naga dia nih, si wormhole. Request. Oh ini mesti dapat dianya dulu. Oke. Nah, di event itu gue belum yang kata ini. Nah, ini nih, Quantum Voyage. Gue baru berapa? 45, gue baru 45 sampai 60 tuh baru. Sih. Kalian udah ada yang buka belum sih? Kalian dapat apa dah? Ada yang dapat ininya enggak sih? High Quantum Wormhole-nya. Gue waktu itu dapat ininya, coy. Gue sempat dapat jackpot-nya, cuma orb-nya doang ya. Bukan naganya gue. Gue dapet jackpot nih, yang kuning-kuning ini jackpot ya. Cuma bukan naganya, orbnya doang gue. Singkat gue dapet berapa deh waktu itu gue buka si wormhole. Salah. Harusnya ke pohon gue, salah. Kenapa ke Dragon Book? Ke summon, teman-teman.
Tuh, ada 125 gue, cok. Gue sempet dapet jackpotnya, cuma ya gitu. Ya gitu, bukan naganya. Kalau naganya, wah, gue sudah sangat bangga sekali dengan diri gue yang tiba-tiba hoki sekali. Kini gue buka aja. Quantum Flash. Flashy Flash. Dan 600. Wah. Gila sih yang udah sampai 600, apakah dia beli? Dan juga di sini ada event leaderboard ya. Ini sebenarnya gue baru kebuka ya dari episode sebelumnya, itu udah kebuka sih, baru kebuka sih episode sebelumnya sih. Ya. Yeah. Soalnya ini kan masih beta gitu, jadi ya belum semuanya kedapet kebagian gitu ya. Soalnya masih beta juga. Gitu loh. Masih tahap uji coba gitu intinya sih. Jadi rewardnya teh kalau juara 1 di sini. Nah, Paisek ke Dragon dapat naga. Dan kayak gini-gini foodnya tuh. Dan ini Leader's Emblem. Ya kalau juara, oh Leader's Emblem, Leader's Emblem. Buat apa? Kita coba lihat Leader's Emblem. Mana Leader's Emblem? Nah, paling kanan. Oh, Mythical Joker Orb. Leader Bliss. Wih, gile bos. Raja anjir. Boleh. Desainnya boleh. Boleh. Itu kalau mahkotanya lebih mewah, enggak sih. Sebentar. She is the queen of the leaderboard and she is the moment. Oh iya, dia ratu, cok. Gua kira raja. Dia ratu, nyata cewek, cok. Oh, dapat op-opnya dia, coy. Iya, dapat skinnya. Ah, skinnya. Tengok tuh, ah. Tidak ada perubahan yang enggak deh. Perubahannya sangat signifikan sih. Tapi gue lebih suka yang biasanya sih. Pewarnaannya oke sih. Cuma dari segi kostum sih lebih mewah yang ini ya. Yang skinnya sih. Cuma dari segi pewarnaan gue suka yang biasa. Gitu loh. Oke. Ternyata dapet dia, coy. Oke. Oh ya, dan juga ring nanya. Bang, login tutor login Facebook. Tutor login Facebook. Padahal tinggal kesini aja nih. Ke pengaturannya pojok kanan atas teh. Kalian klik tuh gambar kayak gear gitu. Aturan. Udah tuh connect tuh. Pencet yang F. Udah gitu doang, coy. Asli. Tapi kalian mesti pakai Google Chrome ya. Itu gue pakai Google Chrome tuh loginnya tuh. Atau enggak kalian download Facebooknya langsung gitu loh. Download Facebooknya langsung. Ya sesimpel itu kok. Gitu loh. Ini gue skip dulu ya. Gue baru battle sekali tuh. Baru kepake sekali nih ininya nih gue nih. Apa namanya? Rush-nya ya, gue baru pakai sekali. Bisa 2/3 tuh. Oke, di sini lawannya Hackmaster Karma. Oh, maga. Boleh sih. Udah lama nih gue nih gak lawan Hackmaster Karma nih. Gue lebih sering sekarang belakangan ketemu Hack Arcana Judgment gitu loh. Tuh naga emang ngeselin, cuma entah kenapa teh enggak ngeselin Hackmaster Karma gitu. Entah kenapa ya? Kayak gue belum sampai posisi itu yang bikin gue emosi parah gitu loh. Itu naga emang ngeselin, cuma belum sebikin emosi parah kayak lawan Hackmaster Karma. Soalnya Hackmaster Karma tuh kadang kayak kontolodon gitu. Kayak ada aja nepis berkali-kali gitu tiba-tiba gitu. Kadang suka begitu. Cuma kalau nggak nepis ya udah kayak ya gitu aja. Biasa aja. Kayak naga-naga krocok lain yang kalau dia nggak nepis tuh kayak biasa banget. Lebih bagus Hacker karena Judgment itu. Kalau si Hackmaster karena emang nggak nepis ya. Itu sih perbandingannya. Ngeselin pas nepis-nepisnya doang. Selebihnya ya lebih bagusan Arcana Judgment kalau dilawan ya. Lebih ngeselin Arcana Judgment kalau si Haikar emang gak nepis ya. Soalnya kalau Haikar kayak Haikar emang gak nepis tuh bener-bener biasa banget, cok.
kayak tadi kan langsung meninggoy gitu dilawan sama ini gue si Morpheus. Udah segampang itu kalau nepis. Masalahnya pas nepis doang, nepis mulu tiba-tiba kadang gitu najis, selin banget. Apalagi di nepis di posisi-posisi genting tuh, di saat menang, penentuan menang atau kalah itu najong banget, najong terjong-jong gitu, males. Apalagi di combo dengan Prox Phoenix yang banyak, plus ditambah naga random, ih najis banget gue kalau ngelawan itu. Naga randomnya udah teh bintang 5, kayak masa karmanya teh udah bintang 4 atau bintang 5, ih najong terjong-jong kadang-kadang ngelawan begitu. Nah mati gue kan, apa ganti naga bang? Ya nggak apa-apa. Seingat gue ini masih nggak ada cooldownnya nih. Seingat gue. Iya bang, pukul dan jalan terus nggak apa-apa bang. Ronaldo Dior, nyai. Hehehehe, insyaallah. Bye bye bang, percuma hidup lagi kau, nggak perlu. Wih anjay, berapa persen coy? 9% cuy. Anjay, boleh lah lu, boleh. Kalau gitu dia boleh lah. Bikin sekaratin Morpheus gua, gila bro. Iya. Udah nggak apa-apa mati Morpheus juga nggak apa-apa mati bos, nggak apa-apa. Ikhlas dan redo gua. Nggak apa-apa. Hidup lagi harusnya nih, langsung hidup lagi nih, gak ada cooldown ini. Ya elah bang, cuma hidup lagi bang, lu mah kagak nepis, kagak guna bang. Serius. Nah tuh kan ya, lu gak nepis, sayang sekali bang, bye bang. Oke next. Lawan apa lagi? Sini, semuanya kasih gue. Yang susah, mumpung lagi record ya. Kasih lawan yang susah. Ini boleh banget sih, boleh. Setara, lawan yang sangat setara. Oh, disuruh ini lagi, nggak ada bang. Nggak bang. Gue udah make banyak gem nih. Gue nggak bisa boros, terlalu boros lagi nih. Gue nggak bisa nih. Aduh bang. Extra turn. Nih makan nih, critical anjing. Udah ada 400.000 bang. Anjay. Darahnya banyak sekali. Aduh. Sabar bang. Ganti dulu gue bang, lu berapa persen bang? Anjir 9%. Kagak guna, mending gue udah kritikalin aja dia lah. Kagak guna gue pakai Reaper Prox, orang ujung-ujungnya dikit juga. Tuh. Udah. Jalan lagi gak apa-apa bang. Gue mah gak kesel bang. Selama gak ada cooldown mah santuy. Aduh shit, gue salah bawa naga sih ini sebenarnya. Harusnya gue gak bawa demon berserker nih. Kagak guna nih. Soalnya dua elemen primal nih dilawan nih. Harusnya gue bawa si purple dragon tuh. Alamak, geli-geli. Aduh kalah sih ini gue. Salah bawa naga. Terlalu sombong. Dah gue auto deh. Gue auto aja deh. Mau ngapain lagi? Gimana udah kalah gue. Kalah gak sih? Lu berapa persen dulu? 3% doang. Lu berapa persen? Sabar. Bang, sebentar bang ya. 3% doang bos. Wah, kalah gue bos. Kalah gak sih gue? Adik-adik menurut kalian gimana? Kalah sih ini gue. Kalah gak sih? Aduh kalah sih gue. Kalah. Kalah bang. Kalau gue jalan 2 kali baru gue menang. Kalau gue jalan 2 kali menang. Ah tai, gak jalan 2 kali bos. Udah bye.